Umpan panjang lagi, oh berbahaya. Ada Vergozzi di sana. Masih Vergozzi dan Wildan kali ini berbaik. Terlihat. Oh, hampir saja. Tendangan keras dari Paulo Sitanggang. Masih melambung di atas Mistar tadi akibat pergerakan dan umpan yang sangat baik yang ditunjukkan langsung pada Ramiro Vergozzi. Ya, sebenarnya first touch dari Ramiro tadi sebenarnya juga masih berpotensi untuk ketika menghadap ke gawang dari Redondo, dia juga sebenarnya mampu untuk mengeksekusi. Intercept sangat luar biasa, kecepatan yang sangat bagus, kemudian juga umpan yang begitu baik dari seorang Taise ya. Oh, baik sekali umpan terobosan Gonzalo Siregar. Apa yang terjadi? Ada pelanggaran, Wildan dianggap melakukan dorongan, tapi tadi umpan berkelas dari Vergozzi kepada Gonzalo Siregar, itu yang menjadi kunci. Oh, Dewangga sudah naik kali ini, kita lihat pemirsa, masih Dewangga. Balik berikan bola kepada Rian Ardiansa, masih Rian, masuk ke dalam dia, Taise Marukawa, umpan 1-2 berbahaya. Oh! Sayang, sangat disayangkan kolaborasi tiga pemainnya, Dewangga, Taise dengan pergerakan yang sangat baik. Kita lihat, umpan yang begitu luar biasa, umpan yang begitu baik ya dari seorang Taise, tapi sontekan dari terbaca. Rian masih begitu lemah. Ya, lemah dan terbaca. Kembali Yohanes Gandaimu, Muhammad Toha, balik lagi kepada Yohanes, Shin Yong-bae membuka ruang tadi, John jemput bola, masih Shin Yong-bae, ada Fareza memilih umpan jauh, kali ini kita lihat, Vergozzi, sikat, gol! Posisi yang pas untuk menerima umpan jauh, umpan di belakang garis pertahanan lawan, killer pass yang dilepaskan, sekaligus juga menjadi assist dan bisa mencetak gol. Brimo, berikan semangatmu. Terlihat bagaimana pergerakan yang sangat baik dari seorang Vergozzi, umpan yang begitu terukur dari seorang Bae Shin Yong, membuat untuk sementara Persita dengan gol yang dirasakan oleh Vergozzi. 20 menit lagi di waktu normal. Fareza. Pan tinggi tadi. Uch, itu dia. Dan oh! Memang Vergozzi ini sering bikin deg-degan ya pemirsa ya. Ya, ini berkali-kali peluang kalau dia dapatkan selalu menghasilkan peluang berbahaya. Betul. Apalagi dengan satu golnya membuat dia lebih percaya diri ya. Lihat ada sentuhan, ada back pass yang dilakukan oleh Osasaha. Dan inilah instingnya. Bagi Persita kembali untuk bisa mencetak gol. Shin Yong, oh ternyata umpan, apa yang terjadi, nyaris saja Osasaha tadi. Iya. Kita lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu pemirsa apakah tadi sebenarnya nggak sengaja juga karena kepleset. Terus jadi umpan ke Vergozzi. Iya. Oh iya. Tidak sengaja arahnya langsung ke Vergozzi. Dan Vergozzi langsung memberikan sebuah umpan rebound lagi pada Osasaha. Betul. Dan finishing dari Osasaha pun juga sebenarnya sangat baik ya. Iya. Ini dia Osas. Uch. Mampu, masih bisa ditepis. Sudah dilakukan. Masih ada Agustin Chataneo. Oh, tendangan keras. Masih bisa ditepis. Sangat-sangat terukur dan akurat tadi yang langsung juga menuju kepada Dika Bayangkara. Nyaris saja pantulannya. Reboundnya tadi hampir saja. Untung masih bisa ditangkap lagi. Kita lihat tentang ulang bagaimana tendangan keras dari Taufik. Oh, kembali peluang. Oh, tidak menyangka. Sangat begitu menyayangkan peluang dari Fareza tadi, hampir saja mengandalkan keunggulan Persita Tangerang lewat tusukan yang dilakukan oleh Arif Setiawan. Kita lihat. Kali ini kita lihat Dewangga. Ya, mengarah tepat langsung pada Dika Bayangkara dan langsung saja diamankan, ditangkap bola oleh Dika Bayangkara. Iya, pressing tendangan bebas yang sangat baik sebenarnya. Tapi pressingnya dilakukan oleh Dewangga. Masih mampu ditangkap dengan mudah oleh Dika Bayangkara. Kita lihat putaran bolanya begitu baik sebenarnya, Jasmin. Iya.